Halo guys, kembali lagi bersama gua Z dan ya, yang kalian bisa lihat sekarang gua berada pada sebuah dunia Minecraft yang berbeda daripada biasanya. Kalian bisa sadar langsung sadar kayak animasi gua nih kayak ini. Gua animasinya terus kayak ini third person cuman berbeda. Kayak kalian bisa lihat gua bisa balik badan kayak gini. Nah, itu ada naga ya. Dan di sini ada musiknya juga by the way. Kalau kita ke audio option. Nah, kalian bisa dengar musik ya kan? Gitu dia. Jadi ya, ini adalah Mystic Horizon, sebuah mod pack baru yang diciptakan oleh seorang YouTuber ini, yang dimana mod pack ini menambahkan banyak sekali mod dan berbeda katanya dari mod-mod RPG lainnya. Jadi dia mengklaim kalau ini berbeda dari Downcraft, RLcraft dan RPG mod lainnya ya. Kayak, tapi gue sadar sih kayak ini lebih gimana ya, lebih fresh gitu dibandingkan yang lain. Gini, ada fight animation juga ya. Bentar, gede banget suaranya, gue kecilin dulu dikit. Masih gede. Nah, ini ada fight animationnya. Ini ada world edit. Ya gak sih, itu world edit gak sih? Kalau gue masuk ke sini. Oh, kalau gue tekan R, dia bakal berubah ya. Dari yang kayak gini jadi kayak gini. Dan ini mungkin fisik mod, nggak tuh, gua nggak tahu sih, kayak partikel-partikel gini. Coba gua tes pohon. Pohon kalau misalkan gua tumbangkan, nah, oke. Okay. Oh, bakalan gitu dia. Oh my god, ini interesting ya. Approach mereka itu interesting ya. Jadi ini survival bakal lebih asik sih. Apa gua main survival aja, tapi enggak sih, gua pengen review mod. Dan sekarang bakal nge-crash anjing. Oh enggak kok. Ada cannon. The fuck? Ada jangkar. Klepnya apaan? Ini gue isi. Lah kok hilang? Ini bagus banget sih. Ada dekorasi juga kan. Ini bakalan. Ini gila banget sih mod packnya sih. Kok banyak banget. Ini apaan lagi? Fire arrow. Ada staff. Pengen coba deh. Oh ini kayak. Whoa, what the fuck, brother? What is that? Oh, ini panah api ya. Oke. Okay. Monster Hunter. Anjay, kelas nggak, adik? Kayak ini banyak banget loh, ada 12. Ini gila. Ini harus gue main ulang sih biar gue bisa kayak... Ini apa lagi? Tons of Oblivion. Oh, anjir. Kalian lihat tuh animasi gue. Gimana sih caranya? Nah, oh, emang nggak kompatibel kali ya? Ada beberapa yang nggak kompatibel gitu ya? Kok ini kan bisa nih? Gitu kan? Nah, cuman kalau ini emang nggak bisa ya, bawaannya emang nggak bisa ya? I get it. Mungkin karena nggak kompatibel dengan epic fight-nya gitu loh. Jadi kayak gitu jadinya. But it's alright. Champion Hunter. Ini ada banyak banget jir. Corrupted Enderman. What the hell bro? Udara 120 anjir. Ya anjir, apa ini? Ini apaan cuy? Enderman udah mati tapi ini apaan? Ini asli, ini fresh banget sih. Kayak Blazing Doom. Apaan anjir ini? Ada banyak banget ya. Arsitek. Arsitek. Kita bisa nge-spawn arsitek. The Fallen, anjir, keren banget namanya. Hooded Architect. Friendly Undead Architect. Dan ini juga bakal ada beam gitu ya untuk cerita legendaris ya. Keren sih ini. Ini Architect. Ya, Architect banget ya. Ini The Fallen. Wow! Gila. Ngeri banget monsternya, guys. Anjir, ini keren banget sih mod packnya coy. Dan ini lumayan berat by the way. Kalian bisa dengar? Mungkin kalian nggak bisa dengar ya suara PC gua. Ini adalah ada spellbook Tomb of Abyssal Flora. Kita bakalan belajarin. Whoa, alright, that's actually kinda nuts. Aku pengen lihat dari jauh. Abyssal Tidecaller. Kalau gua lempar, mitik dia anjir, bercahaya gitu ya. Ini keren banget sih coy. Ini apa lagi? Langsung mati anjir. One hit.
Ini senjata-senjata mitik gini ya. Anjir, L. Anjir, apa ini, cok? What in the stupid idea is this? Anjir, ini apa anjir? Ini what the fuck? Ini keren banget gak sih? Ini udah over keren gak sih? Gratis lagi anjir, kayak baik banget. Baik banget lu mau kasih ginian gratis. Oh, ini baru bisa. Ah, ini support dia. Anjir, pedangnya keren banget. Gue pengen tes ke mob sih. Spawn, egg. Kok banyak anjir? What the fuck? Anjir lah, jancuk. Gimana caranya gue nyobain ini semua dalam waktu secepat ini? Nameless Blade, ini Minecraft Dungeon. Abisa Lion deh, kita bakalan tengok. Ini banyak banget, Jir. Apa gue buat seri saja? Saking banyaknya gue jadi pusing. Oh gitu dia ya. Coba kalau gue pakai ini. Kalau misalkan gue pakai ini. Anjir, akhirnya terpersen bisa menggunakan anak panah. Wand of Clouds. Ini apa? Nah, ini Cyromancer. Archfoker. Firomancer. Coba minggir. Archmaid Gandalf. Anjir, ini bos rupanya. Anjir! Bosnya pakai tembak, anjir! What the fuck? Agak lain ya. Ini penyihirnya pakai shotgun, pakai sniper sama shotgun anjir. Darahnya juga banyak banget ya, ini kayak penyihir legendaris deh. Anjir lah cuy. Berarti ada senjata dong, ada gun di sini. Nah, ini dia gun. Oh, udah berantem mereka. Anjir, ada skill gitu ya. Nah. Boom. Anjir. Langsung mati gitu coy. Nah, ini kayak SO Ledger enggak sih? Udah gelut mereka, guys. Udah, kita kabur aja ya. Kita enggak bertanggung jawab. Let's run. Ngapain lu teleport ke gua? Kabur, cabut. Ada banyak banget, Jir. Fantasy furniture, ada furniture. Spell blades. Ini apaan lagi, arcane? Ya, gue gak paham, guys. Ini ada weapons of Minecraft. Nah, ini nih yang sangat-sangat keren ya. Moonless. Woo! Kece gak tuh? Ini juga ada agony. Yang gue pernah lawan pakai sama main kayak ini. Anjay. Anjay. Anjir, kelas banget gak sih? Ini kelas banget sih. Kayak gini misalnya. Wom. Lincah banget gue ya. Kece badai gak sih? Solar gimana? Anjir, pedang legendaris kah? Anjir. Coba kalau gua pendam. Anjir. Keren banget gak sih? Oh, siapa ini? Mau kemana lu? Mampus lu. Ini banyak banget, Jir. Legendary monster lah. Ada anjir, ini gimana ceritanya? Oh, reload. Ada gitu juga ya. Ih, ini keren banget gak sih? Sand cannon. Coba gue tes sand cannon deh. Banyak banget cannonnya. Lucu ya. Ada ini kayaknya ya alat-alat gitu sih. Ini juga mining master ya. Gak terlalu itu sih. Gak usah terpikirin. Mau Zimob gue tahu. Kayak ini. Ini gue tahu nih. Anjir, teleport gue. Kayak ini misalkan gini. Anjir. Ah, itu loh. Gitu loh maksud gue. Ini keren banget sih modpacknya. Emang betul-betul ngerombak Minecraft. Dan ini berbeda sih dari yang lain ya. Gue harus akui ini berbeda dari yang lain. Ih, banyak banget anjir, gue jadi pusing. Ini apa lagi? Allah ya Allah. Ini udah ya. Tempes anjir, gue jadi rimuru ya. Ini apa lagi? Ya Allah. Keren-keren banget, pengen gue cobain semua. Cuman waktu gak cukup. The Judgment. Ini ada potion. Ini flower.
Ini juga ada ini, ada weapon ya. Ini gua enggak tahu apaan ini. Pusing pala gua, cuy. Ini juga ada tweaks. Ini gua enggak tahu apa ini. Lens of the shithead. Ada shotgun enggak? Nah, ada berarti. Kita bakal coba. Animasinya agak ya. Tapi kalau first person aman sih. Toggle-nya gimana ya? Setahu gua bisa ditoggle, guys. Nah, ini animasinya oke sih. Kalau first person oke animasinya, guys. Tapi kalau third person agak lain ya. Kayak sebenernya kalau gak salah gue bisa disetting ini, guys. Oh gitu cara mainnya. Keren ya. Recharge semua. Anjir langsung. Langsung nge-crash anjir pakai item itu. OP banget sih. Anyway, have a nice day. Ini banyak banget. Gue gak sanggup ngedit lama-lama. Bye.